dipastikan membawa uang tunai total 200 juta rupiah. Siapakah dia? Bersiap pemirsa. Indonesia juara 3 Liga Dangdut Indonesia 2020. Dia adalah... Maksud dan tujuan silaturahmi ataupun undangan kami pada malam hari ini, yang pertama adalah kebetulan malam ini merupakan giliran dari Memanda kami Burhanuddin untuk menari yasinan. Yang kedua adalah dalam rangka syukuran atas keberhasilan adik kami, anak kemenakan kita ataupun saudara kita, yaitu Hari Putra, yang alhamdulillah beliau telah berhasil meraih juara 3 pada kompetisi Liga Dangdut tahun 2020 ini. Dan kami menyadari bahwasanya keberhasilan beliau yang mencapai juara 3 pada Liga Dangdut 2020 ini bukanlah semata-mata keberhasilan beliau secara pribadi, namun ini semua adalah berkat dukungan dan bantuan kita bersama. Bantuan dan dukungan ini, baik itu bantuan dukungan dari lingkungan keluarga dekat maupun keluarga jauh, kemudian dukungan para tetangga, para warga Kelurahan Tanyuraden khususnya, warga Kecamatan Danau Teluk, dan warga di lingkungan Kota Jambi dan umumnya di wilayah Provinsi Jambi. Kemudian juga kami menyadari bahwa bantuan ini bukan saja bantuan yang sifat lokal, itu baik nasional maupun internasional, baik dalam maupun luar negeri, alhamdulillah juga telah memberikan bantuan.
Nah, tanpa bantuan dari kita bersama yang tidak bisa sebutkan satu persatu tadi, tidak mungkin adik kami sampai pada juara ketiga di Liga Dunia ini. Bukanlah perkara yang murah untuk mencapaikan kondisi tersebut. Namun alhamdulillah berkat kekompakan dan keikhlasan dari kita bersama memberikan bantuan tersebut, alhamdulillah beliau berhasil pada juara tiga. Dan selanjutnya juga kami juga menyadari bahwa bantuan ini bukan hanya diberikan oleh orang per orang. Kami juga melihat banyak lembaga-lembaga, baik itu lembaga pemerintah, lembaga swasta, kemudian ada anggota DPR, baik itu DPRD kabupaten kota, provinsi, sampai ke RI dan DPD RI pun alhamdulillah telah memberikan bantuan. Dan atas bantuan kita bersama yang tadi telah kami sebutkan, mungkin ada yang tidak disebutkan, saya mohon maaf. Kami hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan ini senantiasa mendapatkan ganjaran pahala ataupun diberikan ganjaran pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai amal ibadah. Hadi kan sini hadi. Enggak malu nanya. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala hari putra bin Burhanuddin, wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Thank you.